saudara, saya sekarang berada di lapangan Sambas, DSD Tangerang. Tepatnya di lapangan saya sedang berlangsungnya kampanye dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terus ribuan warga memadati lapangan ini. Di antaranya para kader dan para partisipan dari Partai PDIP ini. Saya akan mewawancarai salah satu dari partisipan dari PDIP ini. Mas Jokowi jadi gubernur dan kemudian oleh PDIP Perjuangan. Ya. Sejak kapan Bapak menjadi Parti dari PDIP? Kalian akan bisa menangkan Bapak Ibu dari PDIP Perjuangan. Jadi saya sudah saat ini Banten lagi sakit. Mengapa Bapak memilih jadi Parti dari PDIP? Ya, karena keluarga saya lebih dinilai adalah sekedar dari Bung Karno. Program kerja yang sekarang ditawarkan di hadapan Bapak untuk bahwa PDIP Perjuangan kalah menang di Banten. Semoga program kerja PDIP maju ke depan supaya Jokowi menjadi presiden tahun 2024. Ya, saya tetap Partai PDIP Perjuangan dan presidennya adalah Jokowi. Kenapa begitu? Ya karena dan emang jangan hanya dari PDI Perjuangan tidak ada lagi orang selain Jokowi. Demikian saudara wawancara kami dengan salah satu partai dari PDIP. Kembali ke